perkembangannya Tatiana udah bisa lari-lari. Bima itu sekarang lagi belajar jalan, lagi belajar berdiri, sebetulnya lagi berdiri. Kita selalu bilangnya berdiri lama-lama. Makin begitu dia makin lama kan. Sudah jatuh, gitu. Jadi memang kita bikin permainan lah untuk bisa berdiri lama, bisa jalan lebih panjang gitu. Kita kasih itu sebagai permainan. Ya ini udah bisa jalan. Terus kata-kata juga mulai banyak. Terus Bima lagi sekarang ngeliat kakaknya udah bisa jalan, dia pengen buru-buru jalan dan lari juga. Dia berdiri. Ya ini jadi motivasinya Bima. Gitu. Jadi memang mensupport satu sama lain lah. Sama sih, nggak ada yang rewel lama kok. Cuma Tatiana ya lebih cewek kan, perempuan, jadi dia lebih manjanya tuh kelihatan. Ya sesuai kodratnya, alhamdulillah. Jadi Bima tuh karena dia cowok, dia lebih cool. Nangisnya saat-saat tertentu aja gitu, kalau dia lapar, dia ngantuk. Tapi kalau ini kadang-kadang situasinya nggak terlalu heboh, udah heboh nangisnya. Dan Bima itu penyayang, jadi kalau contoh kecil, dia kalau kita kasih apa susu, kalau dia tiba-tiba lagi nggak mau pegangin dong gitu, jadi kita kasih tangannya, lepas lagi, pegangin deh sebentar gitu, tangan kita dia lus, dia bilang terima kasih ya gitu, baru dia megang tangan sendiri.